Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Ash'ari wa ila muassasata ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Swirat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, bumi selanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumi selanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa du'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilak. Nah anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini sama Bu Robi mau diajarin tentang urutan gerakan berwudu yang benar. Ya, kalau dulu sudah diajarin Bu Robi tentang niatnya berwudu, ya, hari ini mau diajarin tentang urutan gerakan berwudu yang benar. Oke, coba sih sebelum kita belajar tentang gerakannya wudu, urutannya, anak-anak coba diulangi lagi sama Bu Robi, diulangi lagi niat berwudunya, ya, biar tidak lupa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Amin. Nah, itu niatnya berwudu. Nah, sekarang sama Bu Guru mau diajarin tentang urutan gerakannya wudu. Siap-siap ya. Diperhatikan, nanti tugasnya anak-anak saat berwudu anak-anak boleh
di video atau di foto, di kolase, urutan gerakannya saja. Boleh. Ya. Sekarang nanti anak-anak berwudunya pakai apa? Pakai air, di kran air mengalir. Ya, siap ya. Ya, sekarang sebelum kita baca belajar berwudu, anak-anak baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, membasuh telapak tangan. Selanjutnya, berkumur. Tiga kali. Setelah berkumur, membasuh hidung juga tiga kali. Dan selanjutnya, anak-anak baca niatnya. Baca niatnya, ya. Sambil membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghori fardhollillahi ta'ala. Muka ya. Tiga kali. Setelah itu, selanjutnya tangan kanan sampai siku. Basuh tangan kanan sampai siku. Tangan kiri sampai siku. Selanjutnya, membasuh sebagian rambut kepala sama tiga kali. Selanjutnya, membasuh telinga tiga kali juga. Yang terakhir, membasuh kaki. Sama, kaki harus diutamakan kaki kanan dulu, didahulukan kaki kanan dulu, sama tiga kali. Terus kaki kiri tiga kali. Setelah selesai, baca doa. Nah, untuk doa selesai berwudu sama Bu Robi nanti diajarin ya. Tapi sekarang kita ulangi lagi ya gerakannya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan berkumur, hidung, baca niat sambil membasuh muka. Tangan kanan, tangan kiri, sebagian rambut kepala, telinga, yang terakhir kaki. Oke, siap ya. Anak-anak kerjakan. Segera dikirim tugasnya ya. Anak-anak pasti bisa. Anak-anak solihah pasti bisa mengerjakannya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini ketemu Bu Guru di sentra persiapan. Di sentra persiapan, Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk kegiatan menggunting gambar rumah. Nah, di sini Bu Mus sudah menyiapkan gambarnya rumah. Di bawahnya gambar rumah ada tulisan RUMAHKU dibaca rumahku. Nah, anak-anak, rumah yaitu tempat kita untuk berteduh dan untuk bertemunya keluarga. Rumah, gambar rumah ini ada atap, ada pintu, ada jendela. Yang ini yang panjang ini, persegi panjang ini namanya pintu, yang ini namanya jendela. Nah, di sini Bu Mus mengajari anak-anak untuk menggunting. Setelah digunting, kemudian ditempel. Setelah digunting, kemudian ditempel di gambar yang sudah disediakan Bu Guru di majalah halaman 4. Yang digunting yaitu di majalah halaman 32 ya. Setelah digunting kemudian ditempel di sini.
Nah, sekarang Bu Mus kasih contoh. Nah, sekarang Bu Mus kasih contoh. Coba lihat, digunting dulu gambar atapnya. Bu Mus milih gambar atapnya dulu. Yang digunting di titik-titik, ya. Nah. Setelah digunting, kemudian ditempel di gambar atap. Nah, tuh pinternya. Pas, ya. Tapi dikasih lem dulu, sayang. Nah, setelah dilem, baru ditempel. Untuk yang berikutnya, ada anakku yang manis. Coba lihat. Ya. Ini tempel. Udah itu kasih. Ada lagi jendela sama pintu. Ini jendela dulu sama Bu Guru digunting. Nah, kemudian kita cari mana yang untuk letaknya pintu. Nih, mana yang untuk letaknya jendela. Duh, kebalik sayang. Oh, enggak ya. Oh, kebalik sayang, ayo dibalik lagi. Nah, belajar tadi bolak-balik sampai pas tempatnya ya, Cah ya. Nah. Duh, kebalik lagi, puter-puter. Nah, kalau sudah baru kita lem. Selesai nih. Kemudian ada tulisan rumahku. Anak-anak ditebali tulisan rumahku ya, sayang. Nah, anak-anak setelah menempel selesai, sekarang kita menebali rumahku. Diawali dulu dengan huruf R. Sret. Ngeng. Dari atas ke bawah. Kalau nulis, kita awal dari atas ini, Cah, ya. Nah. Ini A. H. K, U. Siapa saya yang sudah kenal sama huruf vokal? Ini A sama U ya. Yang ya. Nah, untuk berikutnya yaitu Bu Mus ajari penjumlahan. Anak-anak menghitung benda-benda yang ada di kotak ini ya, sayang ya. Nih di atas ini nomor 1 ada, di kotak 1 ada benda buku. Kita hitung 1, 2. Ditambah di kotak yang sini ada lagi bendanya buku 3. Kita hitung dulu 1, 2, 3. Sekarang kita hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti buku 2 ditambah buku 3 sama dengan 5. Ya sayang ya. Nah, 5-nya ini, angka 5-nya kita tebali. Garis tegak, lengkung dulu. Kemudian garis datar. Jadi angka 5. Nah, seterusnya anak-anak lanjutkan sendiri sama mama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra
persiapan, yuk anak-anak kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah anak, sekarang dilanjutkan lagi dengan doa, yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.